Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita untuk sesi PDPR Bahasa Melayu tahun 2. Untuk aktiviti seterusnya, mari kita sama-sama rujuk buku teks muka surat 31 dan tajuknya ialah Amalan Bijak. Okay, apa yang dimasukkan dengan Amalan Bijak? Mari kita lihat petikan yang ada dalam buku teks ini. Baiklah, mari kita sama-sama baca. Petang itu, Alice dan ibunya ke pasar raya. Sebelum masuk ke pasar raya, Alice dan ibunya menuju ke pusat gitar semula. Alice mengeluarkan semua barang yang dibawanya. Antara barang tersebut ialah surat khabar, bekas plastik dan botol kaca. Alice mengeluarkan semua barang itu dengan berhati-hati. Alice memasukkan surat khabar ke dalam tempat kosong. Selepas itu, dia memasukkan tempat kosong ke dalam tong berwarna jingga. Kemudian, Alice memasukkan tempat kosong. Jadi, berdasarkan petikan ini, murid-murid, kita kena membina dan menulis perenggan. Gambar, kalau kita lihat gambar, gambar ini menceritakan tentang aktiviti Alice dan ibunya membuat aktiviti kita semula di sebuah pasar raya. Jadi kita tengok dahulu sini sedikit info tong kita semula. Okey, tong kita semula tong biru untuk kertas. Okey, seperti buku, surat khabar dan majalah. Tong coklat untuk barangan kaca seperti botol kaca, balang makanan dan botol air. Botol ubat. Tong jingga untuk tin aluminium dan plastik seperti tin minuman, beg plastik, botol air mineral dan bekas makanan. Jadi murid-murid, cikgu yakin murid-murid pasti pernah melihat tong kita semula di sekolah murid-murid. Okay. Tong berwarna coklat, tong berwarna biru dan tong berwarna jingga. Okay. Jadi murid-murid, tugasan kita ialah hari ini kita perlu membina dan menulis semula perenggan yang disediakan. Okey, yang pertama sekali, cikgu minta murid-murid keluarkan buku latihan, tuliskan hari dan tarikh, tajuknya Amalan Bijak, aktiviti, buku teks jilid 2 muka surat 31. Okey, jadi kita salin semula dulu petikan perenggan pendahuluan. Okey, ini perenggan kedua dan kita lengkapkan jawapan perenggan ketiga. Kat sini kita jumpa jawapan. Jawapan kita perlu cari dalam buku teks muka surat 31. Okey, kita lihat. Alice memasukkan surat khabar ke dalam tong biru. Sebab apa? Kat sini tulis tong biru untuk kertas dan surat khabar itu ialah kertas. Selepas itu, dia memasukkan bekas plastik ke dalam tong berwarna jingga. Tengok tong jingga untuk tin aluminium dan plastik. Kemudian Alice memasukkan botol kaca ke dalam tong berwarna coklat. Tong coklat untuk barangan kaca seperti botol kaca, balang makanan dan botol ubat. Jawapan semua kita ambil di sini. Dan untuk perenggan yang terakhir murid-murid, kita kena lihat frasa atau perkataan yang diberikan di sini, iaitu kaunter bayaran, beg mesra alam, ganti beg plastik. Okay. Kat sini. Akhir sekali, Alice dan ibunya ke kaunter bayaran untuk membuat pembayaran. Mereka menggunakan beg mesra alam bagi menggantikan beg plastik agar alam sekitar terpelihara. Selepas mereka membuat aktiviti kita semula, Alice dan ibunya membeli belah di pasar raya. Okey, dan selesai membeli belah, mereka ke kaunter bayaran untuk buat pembayaran. Jadi mereka gunakan beg mesra alam bagi menggantikan penggunaan beg plastik. Kenapa guna beg mesra alam, kenapa tak guna beg plastik? Supaya beg plastik ini bila kita buang, ianya susah untuk terurai, susah untuk diuraikan. Jadi penggunaan beg plastik amatlah tidak baik untuk alam sekitar. Jadi kita gunakan beg mesra alam. Sebab itu sekarang ni kalau murid-murid pergi ke pasar raya, kalau minta beg plastik, dikenakan charge 20 sen sebagai kempen untuk mengurangkan penggunaan beg plastik.
dengan duit plastik ini lebih banyak buruk lah daripada baiknya. Okey, sekian saja untuk PDPR kita hari ini. Cikgu harap murid-murid boleh siapkan tugasan ini. Kita jumpa lagi pada sesi PDPR akan datang. Assalamualaikum.